Baru-baru ini Raffi Ahmad mendatangi rumah Baim Wong. Raffi Ahmad mendatangi rumah Baim Wong dengan menggunakan mobil mewah seharga 6 miliar. Kedatangan Raffi Ahmad itu diketahui dari kanal YouTube milik Baim Wong. Dalam keterangan pada kanal YouTube Baim Wong tersebut, ternyata Raffi Ahmad mendatangi rumahnya untuk pamer mobil baru yang dimilikinya. Tak main-main, mobil yang Raffi Ahmad pamerkan pada Baim Wong seharga 6 miliar. Sampai di rumah Baim Wong, Raffi Ahmad pun mengklakson suami Paula. Tak lama Raffi Ahmad pun keluar mobil, ia mengatakan bahwa dirinya ingin pamer mobil baru. "Gua mau pamer mobil baru," ujar Raffi Ahmad pada kameramen. Raffi Ahmad pun langsung masuk ke rumah Baim Wong untuk mencari ayah Kiano. Setelah bertemu, Raffi Ahmad pun mengajak Baim Wong untuk melihat mobil barunya. Ia dan Baim Wong pun segera keluar untuk melihat mobil baru milik Raffi Ahmad. Sesampainya di mobil Raffi Ahmad, ayah Rafathar tersebut pamer mobil James Bond lo ini, kata Raffi Ahmad pada Baim yang sedang melihat-lihat. "Ini James Bond yang mana?" tanya Baim Wong penasaran. Raffi Ahmad pun secara mengejutkan mengatakan jika mobil itu bukan miliknya. "Ngak, deng, ini mobilnya Irwansyah," kata Raffi langsung tertawa. Tahu dirinya dibohongi Raffi Ahmad, Baim Wong pun mengatakan jika Irwansyah sangat kaya. "Irwansyah kaya banget, beneran punya dia?" tanya Baim masih penasaran. Raffi Ahmad pun tegas meyakinkan Baim Wong. "Iya, ini punya Irwansyah, gua pinjem," kata Raffi Ahmad. Mereka pun kemudian masuk ke rumah. Raffi Ahmad masih tertawa karena berhasil menipu Baim Wong. "Baim kena tipu dia, dia udah sirik pasti," ujar Raffi Ahmad. Baru-baru ini Raffi Ahmad mendatangi rumah Baim Wong. Raffi Ahmad mendatangi rumah Baim Wong dengan menggunakan mobil mewah seharga 6 miliar. Kedatangan Raffi Ahmad itu diketahui dari kanal YouTube milik Baim Wong. Dalam keterangan pada kanal YouTube Baim Wong tersebut, ternyata Raffi Ahmad mendatangi rumahnya untuk pamer mobil baru yang dimilikinya. Tak main-main, mobil yang Raffi Ahmad pamerkan pada Baim Wong seharga 6 miliar. Sampai di rumah Baim Wong, Raffi Ahmad pun mengklakson suami Paula. Tak lama Raffi Ahmad pun keluar mobil, ia mengatakan bahwa dirinya ingin pamer mobil baru. "Gua mau pamer mobil baru," ujar. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.